Assalamualaikum. Kembali lagi bersama admin di channel amatir Jadwal TV. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat. Pada postingan kali ini, Jadwal TV akan berbagi tutorial cara mengupload foto ke Google. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk memberikan dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan cara klik subscribe dan mengaktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah admin ucapkan terima kasih. Kalau begitu, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, langkah pertama di sini kita masuk saja ke Google.com. Kemudian setelah itu di kolom pencarian kita ketik saja google.com. Kemudian kita klik enter. Lalu setelah itu kita klik 3 titik yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita scroll. Kita klik saja situs desktop yang ini. Kita klik atau kita centang. Setelah itu di sini kita klik gambar yang ini. Kemudian kita klik icon kamera yang ini. Di sini kita klik upload gambar. Kemudian kita klik pilih file. Di sini kita klik file yang ini. Kemudian di sini kita pilih saja atau kita ambil saja foto yang ada di mana. Di sini admin akan mengambil foto yang ada di galeri. Kita klik galeri. Kemudian kita klik album. Nah, admin akan mengupload atau mengambil foto yang ini saja. Nah, ini sedang proses mengupload file fotonya. Kita tunggu prosesnya. Maka akan tampil seperti ini. Fotonya sudah berhasil diupload. Dan di sini kita beri nama saja file fotonya. Kita klik yang ini. Semisal di sini nama fotonya wallpaper. Kemudian kita klik enter yang ini. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini dia fotonya. Dan itulah tutorialnya cara mengupload foto ke Google. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.